Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan praktek membuat kartu ucapan lebaran yang gampang banget, simple banget. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kita siapkan kertas jilidnya. Aku pilih yang warna muda, ini warna biru muda. Untuk langkah berikutnya, mari kita buat lipatan pertama. Lipatan pertama kita buat seperti ini. Jadi dua bagian. Kita rapikan. Kemudian aku sudah bikin garisnya. Ini garis bantu yang nanti kemudian akan kita potong. Nah, untuk selanjutnya mari kita potong teman-teman. Oke, sudah terpotong. Nah, untuk selanjutnya dari cover ini yang cover yang sudah kita potong ini kita tempeli kertas berwarna berbeda. Ini aku pilih warna yang oranye. Tepat di tepi ini atau garis ini. Nih, buat hiasan kecil. Untuk selanjutnya nanti kita potong lagi agar kartu kita punya banyak hiasan. Ini kita buat seperti ini. Kemudian kita potong teman-teman. Sudah terpotong semua, bagus banget. Kemudian untuk selanjutnya kita hias di sininya. Ini aku sudah siapkan potongan dari kertas juga bentuknya bulan. Teman-teman nanti juga bisa bikin untuk bulannya. Untuk ukurannya nanti menyesuaikan aja. Teman-teman bisa bikin yang gede juga seperti ini. Nih. Kemudian kita siapkan bintangnya. Kita hias bulan bintang. Kemudian kita lanjutkan untuk buat list sini. Kita buat garis-garis terputus. Kita lanjutkan terus. Kemudian, agar lebih ramai lagi, kita beri hiasan ini. Lingkaran kecil-kecil. Sudah tertempel semua. Untuk hiasan covernya sudah selesai. Kemudian kita hias bagian dalam dari kartu kita. Di sini, kemudian aku sudah siapkan kertas untuk nanti diisi kartu ucapan dan kita hias juga. Ini lebih kecil dari ukuran kertas yang di dalam ya. Kemudian kita hias sini.
kita buat di sini garis-garis, kemudian bintang. Kemudian kita buka kartunya, kita tulis di sini Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Oke teman-teman, kartu lebaran kita sudah jadi. Gampang banget, enak banget, bisa ditiru. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.